Selamat datang di video kali ini. Saya akan tes run Tamiya Mini 4WD Magnum Cyber versi premium milik Kuseiba. Seperti inilah tampilan dari boxnya. Tampak dari samping ya. Versi premium. Oke, langsung saja kita buka boxnya. Jadi versi premium ini menggunakan sasis Super 2 warna velg hijau ya, khasnya Kuseiba. Oke, langsung saja kita pasang baterainya. Seperti inilah penampakan setelah dipasang baterai, cuy. Oke, langsung saja kita tes run. 1, 2, 3. Ya, seperti itulah laju dari kok belum apa-apa sudah lontar. Aku bisa terini iya. Baik, cukup ya, cuy. Baiklah, seperti itulah laju dari Magnum Cyber Premium milik Kuseiba. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menonton video saya. Sampai jumpa.